Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini H-1 menjelang lebaran. Yeay. Berarti besok udah lebaran dan kita udah gak puasa lagi. Hari ini aku lagi mau motong ayam. Yuk mari ikutin kegiatan aku hari ini. Tapi jangan lupa like, comment, dan juga subscribe dulu biar aku tambah semangat untuk upload video-video selanjutnya. Pagi-pagi aku udah dapat tugas buat bedolin wulu ayam, teman-teman. Wulunya dibedoli gampang banget karena tadi udah direndam pakai air panas dulu ya, teman-teman. Ada nggak teman-teman yang punya pengalaman nyabutin bulu ayam tapi susah banget dicabutin? Yuk, bisa komen di bawah ya. Tuh kan baru sebentar dicabutin aja udah bersih banget. Tuh bulunya gampang banget dicabutin. Tuh langsung bersih. Nyabutin bulu ayam udah selesai, waktunya kita bikin bumbu ayamnya. Terus nanti ada bu yang kain itu, kita kasih kunir lagi. Kan beri apa mbak, terus kunir. Aku sambil beres-beres tempat biar kelihatan bersih. Aku nyuciin cobek yang tadi buat dipakai bikin bumbu. Lanjut nyuci kapri buat nanti kita masak bikin sambal goreng kentang biar warnanya ada hijau-hijaunya gitu, teman-teman.
wortelnya kita cuci juga ya teman-teman, nanti biar udah siap kalau mau dimasak. Thank you.